Jadi untuk SMP itu udah ada tim SPD-nya, langganan sendiri. Ini beliau-beliau yang pick up. Ya, itu lagi. Ya, pokoknya seperti itulah sudah saya umumkan di sini. Saya tidak iklan di Facebook sekali lagi. Jadi buat teman-teman yang punya Facebook, bantu report aja, bantu laporkan atau mau dikerjain, terserah ya. Dan buat yang udah pernah ketipu ya, ya mau gimana lagi, buat pelajaran aja, ya kan? Beli barang jangan harga murah. Murah ya murah wajar, jangan murah yang ngawur. Pelek ring 15 harga 2 juta, pelek sama ban harga 3 juta, nggak mungkin ada. Ini saya jual ring 15 bekas aja dengan kondisi like new 3 juta, pelek doang. Gitu loh. Halo Juragan, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Angga di SMBIS. Kali ini saya tidak mau bahas pelek bekasan lagi. Ini spesial yang kemarin order Om Hasan minta dimasukin ke YouTube. Om Hasan dari Gorontalo. Dengan senang hati saya buatkan kalau ada waktu. Terus ada Om Farles dari Timur Leste. Nih, jadi sekali lagi buat teman-teman kalau mau order caranya tuh mudah. Jangan pernah kalian bahas, mas ongkir ke Kalimantan berapa, ongkir ke Sulawesi berapa. Pembahasannya gini mas. Jadi bahas apa yang mau diorder dulu, baru ke alamat. Karena apa? Kalau kita ngomongin berapa ongkirnya, pertanyaannya satu. Itemnya apa yang dikirim, emang saya tahu. Terus pertanyaan kedua. Kalau teman-teman bisa menganalogikan, ring 15 sama ring 20 beratnya berat mana? Berat ring 20 kan? Nah, jadi daripada kita abu-abu, kita cari yang pasti aja. Orderannya apa dulu, saya tahu beratnya, terus teman-teman kasih alamat lengkap seperti teman-teman yang sudah-sudah ini, baru nanti saya totalin. Om, totalnya sekian. Gitu. Ya kan? Logikanya masuk akal kan? Kita main yang simpel-simpel aja. Nih, ini orderan dari Om Hasan. Second ring 16 CCW klasik buat ke Jazz kalau nggak salah ya. Ini double PCD. Jadi semua city car semua bisa, mau ke Geja, mau ke Xenia, mau ke Agya, ayolah semua bisa gitu loh. Nah, full poly CCW klasik ini barunya udah nggak keluar. Begitu saya dapet ini barang, saya posting di status WhatsApp, Om Hasan langsung satset. Matur suwun Om Hasan dari Gorontalo nih. Ya. Om Hasanuddin. Terus ini Gorontalo. Oh, saya bilang apa adanya. Buat teman-teman yang udah kenal saya ya, ya tahulah. Ini Om Hasan udah pembelian keberapa ya? Ketiga kalau nggak salah. Udah pelanggan royal. Terus sama ini Om Farles nih, saya kasih lihat. Farles Bianco. Nih. NTT, dia tinggalnya di Timor Leste. Jadi buat teman-teman semua nggak usah ada pertanyaan, mas bisa kirim ke Bandung nggak, bisa kirim ke Kalimantan nggak, mas, alhamdulillah saya sebagai distributor semua seluruh Indonesia bisa, bahkan ke Malaysia, Singapura, Taiwan jika teman-teman mau bisa gitu loh, itu hal yang gampang mas, udah makanan sehari-hari, jadi nggak usah khawatir. Nih, yuk pasang turun, ini orderannya Om Farles, paket Miti Fitment. Ini mau pasang ke Mazda 2 dengan ban Campiro 19550, peleknya TE37 warna putih. Beliau mintanya seperti itu. Ganteng banget. Setup mahal. Ya, buat teman-teman kalau tahu barang pasti tahu lah ya. Ini setup mahal dan ketika kalian colokin di mobil udah pasti jadi, udah nggak ada obat. Setup tertinggi kan ini, Miti Fitment. Pelek rata bodi dengan ban sport. Om Farles, matur suwun. Kita ngobrol-ngobrol di dalam aja. Jadi pengiriman seperti ini. Ini
ini nanti semua jika pembelian teman-teman pelek sama ban, ya saya pasangin sama ban. Tapi kalau mau dikirim terpisah ya bisa aja. Kalau pelek-pelek doang gini ya tinggal di packing doang, ya. Jadi semudah itu. Nanti ketika ada teman-teman yang tanya gimana cara kirimnya, gimana cara ordernya, mungkin saya jawab dengan video ini. Saya kasih linknya, kalian nonton aja sendiri. Jadi saya nggak usah menjelaskan dari A sampai Z, udah capek juga hal seperti itu. Ini ada nut juga yang barusan datang, banyak warnanya. Nih, ini warna yang lagi tren, import ya dari Rice. Nih, warna rainbow. Kemarin belum pernah ada warna rainbow ini dari brand Rice. Ini sekarang udah keluar. Aku punya kurang lebih ada 20 set untuk 20 mobil. Sudah ada kuncinya juga, juragan. Kuncinya ini. Sudah pas kunci. Ini rainbow-nya, cakep. Manis banget. Paling seneng aku pakai nut rainbow. Dan ini satu set isi 20, nanti soal harga teman-teman ya japri aja ya, jangan saya sebut di sini. Menghargai perasaan seller yang lain ya. Nih. Warna ada merah. Terus ada biru. Tentunya yang terbaru ada rainbow. Sama ini. Warna hitam. Ini info dari saya buat teman-teman semua. Untuk nutnya sudah ready banyak sekali. Yang terbaru juga ada warna rainbow. Terus saya mau bicara dikit teman-teman. Sambil santai ya. Saya mau bicara dikit. Kemarin, ya bukan kemarin juga sih. Dari bulan-bulan, 2 bulan yang lalu. Makin marak penipuan di Facebook. Sekali lagi saya ingatkan. Saya tidak iklan di Facebook. Walaupun saya punya Facebook, tapi Facebook saya sudah tidak aktif. Saya hanya iklan posting dagangan di Instagram sama YouTube. Selain itu nggak ada. Kalau TikTok hanya buat bersenang-senang aja. Mengabadikan momen-momen dari customer. Ya, selebihnya seperti itu. Tapi sekali lagi, saya tidak pernah iklan di Facebook. Dan ini sering kejadian teman-teman yang kena tipu atas nama saya, terus muka saya, semua profil saya di Instagram itu dibajak di Facebook sama si penipu itu. Jadi kelihatan seperti real. Pokoknya ngawur banget, saya juga benci, tapi saya juga gak bisa ngapa-ngapain. Jadi buat teman-teman semua, saya mohon, jika punya Facebook, tolong direport aja. Siapa tahu akunnya bisa hilang ya, dilaporkan aja. Ini Facebooknya. Tak kasih tahu Facebooknya, teman-teman di searching aja, langsung di report aja. Terus kedua, untuk teman-teman yang baru awal main mobil, tak kasih tahu, kalau beli barang, harganya ya jangan di bawah pasaran banget, logikanya aja. Contoh, ring 16, katakan ring 16 bekas ya, T37, T28, atau apapun itulah, dengan ban semi slick, 20550 harga cuma 4 juta, 3,5 logikanya di mana? Nggak mungkin ada. Jangankan harga 3,5 4 juta, 4,5 aja saya berani bayarin kok. Saya pedagang padahal berani bayar, nanti saya jual lagi di atas itu gitu loh. Terus pilot ring 15 bekas harga 2 juta, 1,922 logikanya di mana? Nggak mungkin ada gitu loh. Barang sekarang itu harga ya tahu sendiri lah teman-teman, harga di saya seperti apa. Terus mungkin di media sosial kan sudah banyak kan harga pelek-pelek ring 15 bekas berapa. Jadi sebenarnya penipu itu nggak bisa berkutik ketika kalian pintar menggunakan logika. Oh, nggak mungkin barang bagus harga segini gitu loh ya. Jadi sekali lagi, kalau beli, ya dilihat harga. Jangan harga ngawur, kalian beli. Ya nggak mungkin ada barangnya, pasti kalian kena tipu.
yang ada itu kalau kalian beli dengan harga mahal itu malah saya setuju. Karena apa? Penipu nggak mungkin sejarahnya pernah iklan dengan harga mahal. Karena apa? Dia ngejar dealnya cepet. Sekali lagi, itu saran dari saya. Ya, jangankan saran dari saya, teman-teman juga bisa bisa mikirlah ya. Mana yang real, mana yang hoax. Di video call kan juga bisa. Apa nih? Ya, itu lagi. Ya, pokoknya seperti itulah sudah saya umumkan di sini. Saya tidak iklan di Facebook sekali lagi. Jadi buat teman-teman yang punya Facebook, bantu report aja, bantu laporkan atau mau dikerjain, terserah ya. Dan buat yang udah pernah ketipu ya, ya mau gimana lagi, buat pelajaran aja, ya kan? Beli barang jangan harga murah. Murah ya murah wajar, jangan murah yang ngawur. Pelek ring 15 harga 2 juta, pelek sama ban harga 3 juta, nggak mungkin ada. Ini saya jual ring 15 bekas aja dengan kondisi like new 3 juta, pelek doang. Gitu loh. 5 juta. Wes, jadi. Wes, kabeh. Nih, ini udah siap. Tinggal nanti nunggu pick-up-an dari truk ekspedisi langganan saya. Nih, dari Om Hasan sudah siap, Om. Terus ada ini juga sudah ready semua, tinggal dibungkus saja. Jadi sekali lagi teman-teman kalau mau order masuk ke Instagram saya, terus hubungi WhatsApp yang ada di video ini. Itu Sumber Mulia Wheels, Instagram, nomor WhatsApp. Nih teman-teman, pickupan truknya udah datang, kita langsung masukin dan langsung berangkatin. Jadi seperti itu caranya, semudah itu kok. Kalau order bisa mudah, kenapa dibuat ribet, ya kan? Nih seperti ini. Jadi untuk SMP itu udah ada tim SWD-nya, langganan sendiri. Ini beliau-beliau yang pickup. Jadi sekiranya itu dulu kontennya. Sekali lagi buat teman-teman, hati-hati dalam bertransaksi, lebih baik pastikan dulu video call. Kalau nggak mau video call ya pastikan dulu akun media sosialnya tuh real, bukan yang abal-abal ya istilahnya. Kan teman-teman juga udah tahu sendiri, saya itu hanya di Instagram sama di YouTube, tidak ada di Facebook. Oke, gitu dulu, saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat menikmati happy shopping.